Angelina Sondag akhirnya menghirup udara kebebasan pada hari ini, Kamis. Setelah 10 tahun mendekam di penjara karena kasus korupsi, setelah bebas, hal pertama yang dilakukan aktris yang akrab disapa Anji ini adalah ziarah ke makam mendiang suaminya Haji Mas Said. Tak sendiri, Anggi ditemani kedua anaknya, Alia Mas Said dan Kanu Jabar Mas Said. Anggi tak kuasa menahan tangisnya ketika berada di samping makam mendiang suaminya. Ia beberapa kali mengelus hingga menyandarkan kepala ke batu nisan mendiang suami. Tangis Anggi kembali pecah ketika mendoa mendiang Anji. Sementara itu Alia dan Kanu terus mendampingi. Setelah selesai ziarah, Anggi irit bicara ketika dicecer wartawan. Walau begitu, Anggi mengatakan dalam waktu dekat akan memberikan klarifikasi terkait kebebasannya dari penjara. Berdoa aja bersihin makam, ujar Anggi. Nanti saya kasih statement yang kita atau jadwalnya belum bisa ngasih statement. Seperti diketahui, Angelina Sondag dipenjara karena kasus anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud atau dikenal dengan kasus Wisma Atlet. Anggi dihukum penjara 10 tahun denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan dan uang pengganti 2,5 miliar dan 1,2 juta US dollar subsidi 4 bulan 5 hari. Anggi awalnya dijatuh vonis 4,5 tahun penjara pada 2013. Banding yang diajukan Anggi membuatnya justru dijatuhi hukuman 3 kali lipat menjadi 12 tahun. Melalui peninjauan kembali, Anggi mendapat pengurangan vonis menjadi 10 tahun. Almarhum Arin Panji Suryono Chandra Adini Ningrat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Insyaallah ya. Ini ba'da asar juga udah bisa mulai, ya kan? Apa Enji udah pulang? Mbak Kanu, Alia, Mas Ahwa, Kak Dewi, ya kan? Nah, biasa ke situ ya. Oke, ini nanti di bersihin. Pak Dasir sama Bu Eli juga bersihinnya ini kan? Iya, bersihin selalu. Oke. Bisa saya. Nah, nanti berarti Pak Dasir harus moles. Benar, benar. Nih, 10 tahun kan kalau punyanya almarhum. Nah, nanti juga batu-batunya harus dibikin kayaknya. Soalnya udah lama kan mungkin ya. Tapi tugasnya nggak nyapu tiap hari ya? Setiap hari, hari ya? Apa seminggu sekali di babat. Oh, oke. Okay. Dulu kita pakai ini kan Kak De, apa rumput-rumputnya agak subur dulunya kan? Kayaknya nggak boleh kali. Iya ya. Sekarang pohon-pohon itu nggak boleh deh. Boleh. Oh, ini kali ya mungkin malam-malam. Nah. Oke, okay, Bapak ya, ini pulang dulu ya. Ayo, assalamualaikum, titip ya. Sampai jumpa. Oke.